Teman-teman koi lover dimanapun berada dan teman-teman pecinta kolam koi dan ikan koi dimanapun berada, ketemu dengan saya lagi Ade Kurniawan. Nah, kita temanya hari ini santai aja ya, karena Semarang sendiri, semoga teman-teman di kota-kota lain juga bisa berhati-hati ya. Seperti yang di video-video sebelumnya saya jelaskan, sekarang curah hujan dan musim hujan ini cukup hampir rutin setiap hari. Hati-hati, yang pertama kolam outdoor, kedua yang tidak punya backup PLN mati. Jadi biasanya hujan yang kencang ini di beberapa kota ya, termasuk di Semarang ini salah satu langganan rutin. Biasanya setelah hujannya kencang dan lain-lain disertai juga dengan PLN mati. Nah, itu jadi hati-hati ya. Nah, kita makanya vlognya karena ini sudah malam dan agak masih hujan sedikit gerimis-gerimis, kita vlog santai aja di depan kolam pribadi saya yang ada di rumah dan di depan kamar ya. Nah, teman-teman, kali ini sebetulnya saya kepengen update untuk pekerjaan proyek kolam natural yang ada di Rumah Mayin Internasional di Jakarta gitu. Dan memang puji Tuhan, kita dengan Rumah Mayin ini sudah ada kerjasama dan MOU bersama dengan Jemvlog juga. Jadi untuk ke depan nanti dari kita cross market ini, customer-customer yang ingin membuat kolam koi dan lain-lain, kita akan bekerja sama dengan Rumah Mayin, kolaborasi media dan lain-lain, equipment juga akan disupport oleh Mayin Group. Dan teman-teman bisa lihat nanti melalui cuplikan video yang kita tampilkan di sini. Memang intinya sekarang Blast Group ini ada dua alternatif media, terutama yang media biologis. Yang pertama masih tetap seperti yang semula, yaitu perpaduan biocube, bisa juga dikombinasikan dengan batu apung atau biostone. Yang kedua adalah rugby mayin. Ya, kemarin yang di Rumah Mayin ini, yang kita akan update ini, semuanya full rugby mayin. Nah, sebetulnya dua perbedaan media biologis ini intinya fungsinya sama-sama bagus, tapi memang secara volume dan kepadatan itu Rumah Mayin atau Mayin Rabi ini punya komposisi yang lebih padat. Jadi misalkan volumenya biocube ini, kalau misalkan satu chamber itu penuh ya, kalau menggunakan Rabi Mayin itu cukup setengahnya tok, Val. Itu. Tapi kalau Rabi Mayinnya di fullin, wah lebih keren lagi seperti itu. Tapi memang harganya ada perbedaan juga. Nah, untuk penginstalan yang di Rumah Mayin Internasional Jakarta, kita rugby mayinnya itu menggunakan keranjang-keranjang. Ya, nanti videonya tolong dicantumin ya, ditunjukin. Jadi supaya maksudnya itu satu, rapi. Kedua, kalau ngangkat-ngangkat atau maintain atau apa, meskipun tidak dibutuhkan untuk diangkat, tapi untuk maintainnya intinya supaya lebih mudah juga. Iya, lebih mudah. Gitu. Nah, kapasitas kolam ini kurang lebih kotornya ini sekitar 35 tonase, kolam plus filter. Dan karena bentuknya, landscape-nya, areanya ini tidak terlalu besar, jadi saya konsep sebetulnya natural, tapi naturalnya ini termasuk natural yang minimalis, tidak natural full. Jadi masih ada sedikit dinding-dinding yang kelihatan, tapi kita padukan dengan batu-batuan, tanaman, terus kemudian akar-akar kayu sentigi, fosil-fosil, deking kayu rustik ulin, ada juga deking kayu fosil yang di belakang air terjun, sehingga terciptalah seperti ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu running dari ini belum air final nih sebetulnya, masih air tester, karena kemarin masih ada pengerjaan yang di sekitar area ini, terutama atap, plafon, dan lain-lain. Takutnya kalau di running final nanti malah kotor. Kotor lagi. Ya, yuk kita lihat dulu cuplikan proses pembuatan sampai di tahapan finishing yang running awal ini.
Okay, itu teman-teman ya. Semoga desainnya teman-teman suka, konsepnya suka, dan saya juga happy sekali karena owner dari rumah Mayun pun sangat happy sekali dengan hasil finalnya. Sebetulnya kalau ditanya, Pak, dapat tema ini dari mana? Saya sebetulnya dapat tema ini dari beberapa gambar-gambar Jurassic Park. Jadi pintu gerbang Jurassic Park yang pintunya besar-besar dan segala macam itu saya aplikasikan sebagai rusting atau kayu vertikal yang di belakang air terjun. Kemudian di sisi kirinya itu permainan batu, tanaman, ada satu fosil gede, kamboja fosil itu tua sekali itu. Itu waktu proses masukinya aja itu pakai mobil derek, plus ngangkatnya masuk itu 6 orang atau 7 orang, saya lupa. Tapi intinya berat sekali, cukup besar sekali. Nah, memang karena kamboja fosil ini juga sangat berat dan ini masih penanaman baru, jadi memang masih ada beberapa batang kayu ini yang kita pakai untuk nahan. Cuman itu nggak selamanya, paling nanti beberapa bulan ke depan, kalau sudah kuat ya nanti itu kita akan lepas. Dan sebetulnya dari yang kemarin kita sangga itu sudah berkurang sih, tadinya ada 6 bambu atau apa, sekarang kalau nggak salah tinggal 3 atau 4. Nah teman-teman, saya mungkin di sini akan bahas yang ringan-ringan aja ya. Nanti teman-teman kalau mau bahas pembahasan atau mau nonton pembahasan detailnya, yang pertama teman-teman bisa cek di channelnya Anthony Jam Vlog. Ya, itu kemarin sudah di vlog eksklusif di sana. Yang kedua ada di channelnya Rumah Mayun sendiri. Jadi teman-teman kalau mau tanya detailnya, speknya, apa saja, kemudian susunan medianya, filtrasinya, konsepnya, teman-teman nanti nonton di sana. Nah, yang di blast ini kita bahas paling belakangan dan yang ringan-ringannya aja. Nah, nanti teman-teman, air ini rencana akan dibuang total, kemudian nanti kita akan isi air final menggunakan air tangki gunung. Setelah air tangki gunung, itu kita biasanya running lagi kurang lebih 1 mingguan, baru kemudian nanti ikan-ikan koi-nya juga akan kita masukkan. Nah, rencana untuk tahap awal, Rumah Mayun juga sudah oke dan sudah deal beberapa ikan koi dari Bless juga. Koi-nya 9, tambah sabarnya 9. Jadi jumlahnya sementara itu adalah 18. Nah, mungkin teman-teman, kalau mungkin teman-teman lihat dari konsep dan desain ini, memang batu-batuannya ini tidak kita buat full sampai di dasar kolam. Karena sekali lagi, mengingat keterbatasan tempat, dan memang request dari ownernya atau Rumah Mayun sendiri, dia nggak mau batu yang sampai ke dasar. Tapi sekali lagi, mau pakai ada batu mendasar, under gravel atau tidak, itu tergantung kebutuhan, budget, dan kemauan dari masing-masing customernya. Jadi nanti setelah ini biasanya ada, oh Pak kurang ini, kurang itu, ini itu, ini itu. Intinya semua sudah kita kondisikan, customernya juga sudah oke, dan itu semua yang kita kerjakan, kita garap dan lain-lain sudah melalui persetujuan dari customernya juga. Nah mungkin kayaknya nggak ada bahas yang sesuatu yang sulit ya, jadi untuk pengerjaan pun juga lancar semua. Lokasi yang dikerjakan meskipun di dalam kantor Rumah Mayun, tapi akses dan lain-lainnya juga nggak ada kendala. Paling ya kemarin aja, jadi sempat ada beberapa pekerjaan tambahan teman-teman. Nah ini mohon juga untuk para customer, jadi usahakan kalau memang sudah buat kolam koi, mungkin dengan kontraktor lain pun, usahakan tuh area sekitar sini ini sudah tidak ada pekerjaan yang masih berjalan. Karena nanti kalau kolamnya udah selesai duluan, udah isi air final, masih ada pekerjaan, pasti kotoran-kotoran material itu akan masuk ke kolam, dan itu akan sangat berbahaya sekali. Ya, kurang lebih mungkin cukup ya. Nanti kita, saya memang ada rencana untuk pergi, nanti kurang lebih cukup lama. Nanti setelah saya pulang dari pergi, kita akan ke Jakarta lagi, Noval juga ikut, baru kita vlog eksklusif setelah running final, dan syukur-syukur ikan koi dan tamasabanya udah masuk. Wah, itu nanti keren banget ya. Keren. Yang pasti tunggu aja teman-teman. Kita pasti akan berusaha terus menampilkan dan update proyek-proyek yang kita kerjakan. Rumah Mayun ini adalah proyek ke-6 yang sudah kita selesaikan di tahun 2024 ini. Jadi kebetulan seperti tahun-tahun sebelumnya masih didominasi di Jakarta. Jadi 6 proyek itu, 1 Jogja, 1 Solo, Jakartanya Timur 2, kemudian Semarang 1, dan ini yang terakhir yang selesai. Jakarta Barat ya? Rumah Mayun itu Jakarta Barat? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jadi ada 6 proyek, selanjutnya juga ada yang sudah berjalan, mulai baru lagi. Yang pasti kita pasti akan berusaha memberikan update dan edukasi dan sharing-sharing yang bermanfaat. Mungkin kalau ada kendala agak mundur sedikit, agak molor sedikit, ya harap dimaklumin karena kemarin Norma atau salah satu senior di tim Blast Channel baru saja mengundurkan diri, dan ini diganti Noval, ini masih kita proses penjajahan atau adaptasi. Ya, oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami.
like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.